Oke guys, di video kali ini kita akan membahas video-video menyeramkan kembali. Mulai dari penampakan saat main TikTok hingga penampakan di loteng rumah yang telah saya siapkan menjadi 5 penampakan hantu dan gangguannya yang pastinya membuat merinding. Lima, di belakang. Pada video ini menampilkan dua orang wanita yang saat itu sedang membuat video TikTok, dan di saat video akan berakhir terlihat ada sebuah penampakan aneh seperti ini. Tampaknya mereka sama sekali tidak menyadari jika ada penampakan yang terlihat berada di belakang mereka, yang mana sosok itu terlihat seperti seorang wanita, dan menyeramkannya lagi, wajahnya tampak sangat pucat guys. Empat, sosok hitam. Video menyeramkan ini merupakan sebuah live dari pemburu hantu yang kala itu menyusuri sebuah bangunan terbengkalai yang terletak di Bali. Nah, disinilah dirinya dibuat kaget dengan kemunculan sosok mengerikan seperti ini. Motong bulu kukus dihakam sama aing, Gang. Siap. Anjing! Kaget kan, aing rewas, demi Allah rewas kan. Anjing! Siap kan, siap kan. Lau. Anjing, Kang, hulu buntung Kang, hulu buntung Kang, hulu buntung. Mama lo bangke, anjing. Mana lu? Anjing. Anjing. Bangke. Di atas dong. Sosok itu terlihat berwujud hitam berbulu dan memiliki wajah yang sangat mengerikan, disebut jika itu merupakan penampakan hantu hulu buntung. Lau. Anjing. Kang, hulu buntung, Kang. Hulu buntung, Kang. Hulu buntung. Mama lo bangke, anjing. 3. Terekam CCTV. Kamera CCTV dari sebuah rumah saat itu merekam sebuah penampakan aneh yang mana terlihat seperti bayangan putih melayang-layang, dan diduga ini adalah pocong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, mas. Pocong, mas. Mas, serius, mas. Astagfirullahaladzim, mas. Kesini gak, mas? Apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allah Akbar, walilailham, subhanallah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Biasa aja. Astagfirullah, mas, ini kayaknya bukan. Kejadian itu terjadi pada sekitar pukul 10 malam, yang terlihat jelas jika bayangan putih itu memang sekilas tampak seperti pocong. Bahkan perekam sangat yakin menduga jika itu merupakan penampakan pocong. Kalau menurut kalian bagaimana guys? Astagfirullahaladzim, mas. Pocong, mas. Mas, serius, mas. Astagfirullahaladzim, mas. Kesini gak, mas? Apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allah Akbar, walilailham, subhanallah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim.
2. Penampakan kuntilanak. Seorang pria yang saat itu sedang iseng merekam suasana sekitar ketika dirinya sedang berada di balkon rumah, yang mana saat sedang fokus merekam, tiba-tiba perhatiannya teralihkan dengan apa yang diduga merupakan penampakan kuntilanak. Anjing itu apaan? Goblok. Ada penampakan seperti seorang wanita yang berada di atas balkon rumah di seberang perekam, yang mana hanya terlihat berambut panjang terurai serta dirinya hanya diam saja. Entah benar itu adalah hantu atau justru hanya orang. Yang pasti, kalau ketemu kayak gini pasti merinding ya guys. Anjing itu apaan? Goblok. Satu, di loteng rumah. Seorang pria bersama dengan istrinya yang kala itu kerap kali mendengar suara-suara aneh dari loteng rumahnya, kali ini memutuskan untuk memeriksa langsung, melihat apa yang sebenarnya terjadi di atas loteng rumah itu. Perhatikan baik-baik rekaman ini. Apa? Por que quebras disso? Pai, não percebi, não foste que apagaste a luz. Desculpa. José, tu vais lá acima sozinho. Eu vou lá contigo. Mas tenha cuidado. Saat pria itu mulai memeriksanya, dirinya tidak menjumpai sesuatu yang aneh di sana. Namun ketika dirinya hendak turun ke bawah, tiba-tiba saja muncul makhluk aneh yang terlihat mengintip ke arah bawah. Benar-benar terekam jelas oleh kamera. Sekilas tampak sosok itu berkepala botak dan matanya terlihat menyala. Sebagian netizen berpendapat jika itu merupakan makhluk skinwalker. Kalau menurut kalian bagaimana guys? Apa? Por que quebras disso? Pai, não percebi, não foste que apagaste a luz. Desculpa. Mas, José, tu vais lá acima sozinho. Eu vou lá contigo. Mas tenha cuidado. Okay, guys. Sampai di sini dulu video kali ini dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.